Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo bos. Kembali lagi dengan saya Ivanova di channel Hello Mobindo. Di video yang kedua ini, kami akan mencoba menjelaskan lagi atau mengulas lagi di mobil Ignis tahun 2017. Yang mana mobil ini kategori masih baru. Di video yang kedua ini, kami akan coba untuk cek engine-nya. Tapi sebelumnya jangan lupa sholat ya, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, hello world, kita langsung aja. Seperti biasa, kita langsung buka aja mesinnya dan langsung kita start engine-nya. Hello world. Seperti biasa, kita pastikan bahwa seperti video-video sebelumnya itu, untuk cek lock dari cup-nya, mungkin ini penjelasannya terlewat, kita cek lagi lock dari cup-nya itu, dia benar-benar masih bagus apa tidak. Jadi, kita tarik aja dulu tuasnya ini, dia akan kedengaran bunyi tak, gitu. Nah, dia kondisinya masih bagus. Coba kita tarik. Nah, ini berarti sudah bahwa engine-nya itu kondisinya masih sangat bagus di kondisi mesinnya. Oke. Nah, sekarang kita start engine-nya dulu. Nah, sebelum kita start engine, ada beberapa tahapan locknya ya. Nah, begitu start engine, dia akan kedengaran. Nah, itu jadi begitu di start, dia langsung hidup. Jadi tidak ada jeda hidupnya itu. Berarti kelistrikannya, pengapiannya masih sangat bagus. Coba kita dengar mesinnya. Hello, ini mesin Suzuki Ignis 2017 manual. Nah, seperti biasa, coba Hello dengarkan putaran mesin yang dihasilkan dari 4 silinder Ignis 2017 varian manual ini. Nah, dari sistem injeksinya sangat halus. Ini posisi mesin sudah panas dan kompresi bahan bakarnya berjalan lancar sehingga mesin injeksinya terdengar halus sekali. Jadi katup-katup kompresinya terdengar halus. Gitu. Jadi dia katup mesin, katup buang, katup masuk bahan bakarnya itu stabil. Nah, ini suara mesin sebelum kita hidupkan AC-nya. Karena nanti ketika kita akan hidupkan AC, mesin ini akan tertambah bebannya dengan putaran dinamo AC-nya. Nah, apakah nanti setelah kita hidupkan AC, itu suara mesinnya masih halus atau tidak? Nanti itu akan menandakan bahwa mesin ini masih sangat stabil, masih sangat bagus. Coba kita hidupkan AC-nya. Hello. Nah, kita masuk lagi. Kemudian di panel sini sudah ada on off-nya. Nah, sekarang kita hidupkan dulu on off AC-nya untuk mendengarkan bagaimana kestabilan mesin ini setelah AC dihidupkan, dinamo AC-nya muter. Oke, coba kita hidupkan. Nah, hello world. Jadi mesin ini benar-benar masih sangat bagus karena begitu dinamo AC dihidupkan, dia semprotan kompresor freon-freonnya itu langsung keluar. Jadi terdengar cis tadi itu. Jadi sangat stabil dan getarannya pun hampir tidak terasa karena ketika hidup
mesin hidup, kemudian dibebani dengan putaran dinamo AC, getarannya masih halus. Nah sekarang kita dengarkan mesinnya setelah AC-nya dihidupkan, apakah masih halus atau tidak. Nanti kita bisa simpulkan bahwa mesinnya itu bagus. Kita ke depan lagi, hello. Nah, ini dia. Jadi extra fan dan pendingin, extra fan pendinginnya berfungsi dengan baik. Dan dari awal sebelum AC dihidupkan dan setelah AC dihidupkan, ini suara kompresi bahan bakar dan injeksinya tetap halus. Berarti menandakan bahwa mesin ini sangat baik. Tuh. Karena dia menghasilkan pendingin itu sangat dingin. Jadi putarannya itu stabil. Karena dia bisa menghasilkan air kondisi undiscoring yang sangat dingin. Jadi AC-nya itu sangat dingin. Jadi mesin itu masih mampu mengangkat walaupun dia dibebani dengan putaran dinamo AC. Coba kita ke dalam sekarang. Oke. Hello us. Coba sekarang kita tutup kabin depan. Nah, hello us bisa dengar bahwa kondisi mobil ini memang benar-benar masih sangat bagus. Jadi ketika saya tutup pintu-pintunya, dia kedap suara dan putaran mesin hampir tidak terdengar. Ini walaupun AC sudah saya hidupkan. Sekarang kita matikan saja, oke? Nah, ini poin penting. Kemudian untuk tambahan berikutnya, misalnya untuk dari segi lampu, kemudian dari washernya, dia udah disiapkan semua. Washer depan, belakang ada. Ini fasilitas dari Ignis GL 2017. Salah satunya yang tadi juga saya ulas yaitu indikator ini sudah cukup membantu untuk parameter. Nanti kita udah di drifting berapa, di kecepatan berapa. Kemudian coba kita tes di seperti yang saya sampaikan tadi di power mirror-nya. Nah, kalau di Suzuki ini power mirror-nya dia menggunakan sistem joystick. Kalau biasanya mobil biasanya ada tombol. Kalau yang ini, kalau di mirror kanan kita hanya memutar ke sebelah kanan atau R. Nah, ketika ini kita mau turunkan ke bawah, geser ke bawah, masih dia akan kita tarik. Joysticknya ini kita tarik ke bawah. Nah, dia akan bergerak. Nah, seperti itu. Kemudian sebaliknya. Nah, untuk spion yang sebelah kiri sama. Kita turunkan power window-nya. Nah, power window-nya, rel-nya juga berjalan dengan baik. Nah, untuk mirror-nya, coba kita lihat. Kita geser. Oh, dia berjalan dengan baik. Oke. Nah, dia kembali. Untuk netranya kita kembalikan ke tengah. Oh ya, permisa. Untuk power window pastikan untuk dinamo yang di dalam door trimnya itu dia berjalan sangat baik. Jadi dia turun naik itu suaranya pun halus. Nah, pemirsa bisa bayangkan, bisa dengar. Dan jalannya kaca itu sangat mulus. Itu menandakan bahwa arus yang mengalir ke power window-nya di setiap pintu itu sangat bagus. Ini harus dicek juga. Kemudian yang power window yang di kanan, kita cek arusnya. Nah, sama juga. Kemudian di belakang, begitu juga yang power window belakang semuanya harus kita cek. Nah, jadi rel-rel pintunya, power window-nya itu berjalan sangat bagus. Yang sebelah sini, wah ini juga bagus. Jadi semua normal. Elektriknya semuanya normal. Sekarang kita kembali ke luar dulu, helloers, karena ini ada poin penting juga untuk cek di kaki-kaki seperti biasanya. Oke, helloers, kita cek aja langsung. Kita matikan dulu.
Suzuki Ignis ini, di Suzuki Ignis 2017. Kita lihat secara keseluruhan, di bagian kaki-kaki ya. Ini ada jelas ban, kemudian pelek dengan logo Suzuki-nya, bawaan dari pabriknya. Dan yang paling penting, bahwa braking-nya itu bekerja dengan sangat baik ketika piringan di braking-nya ini seperti biasa, sisi-sisinya harus kita cek, jangan sampai lupa. Ini kalau dari sisi piringannya ini ada yang tidak rata, maka pengereman ketika braking dia akan, mobil itu akan bergerak ke kiri atau ke kanan sesuai dari kondisi dari brake piringannya ini. Ini sangat penting, ini penting sekali. Dan untuk kaki-kaki di dalamnya, nanti itu akan kita cek ketika kita test drive. Nah, ini yang sebelah sisi kanan depannya. Coba kita cek yang di kiri. Halo, yang di sebelah kiri, pastikan juga bahwa di piringan ini tidak terdapat cacat. Jadi, itu bisa dipastikan bahwa cengkraman dari cakramnya itu dia rata. Jadi ketika braking atau ngerem, maka mobil itu akan berhenti dengan pas, dengan lurus. Jadi ketika salah satunya ini tidak mulus, maka dia akan bergeser. Kita rem, dia akan beban ke kiri. Jadi otomatis kita harus tahan di handling atau di steer. Jadi ini sangat penting. Dan ini juga masih ada set pabriknya, dan sepertinya bannya ini masih bawaan pabrik. Nah, ini cara mendatakan bahwa mobil itu, ini salah satu tip juga, bahwa mobil itu dari barunya belum pernah keluar, belum pernah diganti, misalnya dari ban. Dia, ini mobil ini tahun 2017, dan bannya pun 2017. Ini juga perlu dicek. Ini artinya mobil ini belum pernah diganti spare partnya, masih utuh dari pabriknya. Oke, 2017, mobil 2017, gitu. Hello, Bos. Dan untuk berikutnya, untuk memastikan bahwa kaki-kaki mobil ini masih baik, itu harus kita test drive. Oke, gimana kalau kita langsung test aja sebentar? Bagaimana kondisi kaki-kakinya, apakah karet-karetnya itu masih bekerja dengan baik atau tidak? Oke, langsung kita ini saja. Nah, jangan lupa, ini yang selalu saya sampaikan ke HelloWatch, bahwa untuk penutup kap mesin harus sama dengan waktu kita buka. Nah, ini ketika kita tutup saja, dia sudah bunyi masih dari barunya. Nah, ini kita tutup hanya dengan tekanan, jangan terlalu kencang saja, karena dia ini masih original pabrik. Nah, begitu. Karena ada mobil-mobil yang locknya itu sudah tidak bekerja dengan baik, maka dia akan ditutup dengan sangat keras. Nah, baru dia akan ngancik. Kalau ini, kalau mobil-mobil yang masih bagus itu, kita dengan tekanan sedikit aja dia sudah langsung tutup. Oke? Sekarang coba kita masuk ke mobil ini untuk test drive-nya. Nah, itu. Jadi, airbrake speed 20, jadi dia dalam posisi siap start. Oke, nah, kemudian untuk cek kaki-kaki, kalau kita cek dari dalam, kita pegang dulu handlingnya. Nah, ini, jadi kalau tidak terasa getaran, berarti karet-karet di kaki-kakinya itu masih bagus. Nah, seperti ini. Nah, ini terasa istilahnya mentul gitu, agak mentul-mentul. Nah, itu. Jadi kakinya masih bekerja dengan bagus. Sini tertera drive-nya sudah 66.000 terakhir ya. Dan capaian kilometernya dari tahun 2017 itu baru 36.000. Jadi average-nya begini. Seperti urusan-urusan sebelumnya. Jadi minimal kalau ini 2017, berarti ini dia per tahunnya dia sekitar
10.000 sampai 12.000 gitu. Jadi karena di sini tertera 36.000 sampai sekarang. Oke. Dan untuk locknya ini ada dua. Locknya itu manual dari dalam bisa. Kemudian ditambahin dengan kontak immobilizer itu untuk remote control ketika kita berada di jauh, kita bisa kunci dari jauh. Oke, kita langsung aja kita hidupin AC-nya, kemudian kita coba test drive. Oke, nah, seperti biasa untuk start drive-nya, tuas handrem kita turunkan, kopling, nah ini koplingnya masih sangat empuk. Oke. Kita start aja dulu dan untuk tes kaki-kaki ini. Oke. Kita coba mundur dulu. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Oh ya, ini poin penting juga. Suzuki sistem dari power steering Suzuki, ketika dia berhenti, engine hidup, power steeringnya sangat sangat empuk, sangat lembut. Soft sekali. Ini posisi mobil berhenti. Ini kelebihannya Suzuki. Ini salah satu kelebihan Suzuki. Nah, ini. Mungkin kalau mobil lain ya, ada beberapa mobil yang lain, ketika berhenti, power steering-nya itu belum bekerja. Kalau yang di Suzuki ini karena bantingan awal ketika berhenti, ban napak di tanah atau di aspal, cenderung justru dia malah lembut. Nah, ini seperti yang saya tes ini. Coba kita. Ah, ini sangat lembut. Nah, nanti ada bedanya ketika kita sudah jalan. Ketika kita sudah jalan, power steering-nya itu cenderung kencang karena untuk menghindari pergerakan ke kiri dan ke kanan. Nah, ini tadi kalau udah di jalan dia mulai agak kuat gini pegangannya. Kita putar lagi. Oke. Dan ini mobil ini di tahun 2017 kondisinya juga masih sangat baik. Coba kita jalan dulu ya untuk nah, oke. Nah, ini pemirsa, ini helowers, ini adalah yang saya informasikan tadi. Ketika dia sudah jalan, electric power steering-nya dia bekerja. Safety-nya itu bekerja. Jadi ketika kecepatan tinggi, ini power steering-nya itu tidak ke kiri, tidak ke kanan. Nah, ini kelebihannya. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan. Jadi tarikan pertamanya masih sangat, istilahnya masih sangat galak istilahnya. Oke. Nah, ini yang seperti. Jadi kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan dari mobil itu ada. Nah, artinya di Suzuki itu untuk electric power steering-nya dia ketika speednya udah jalan, udah kecepatannya udah agak tinggi, dia anteng. Jadi dia tidak goyang, tidak oleng kiri kanan gitu. Nah, jadi di posisi berhenti justru dia enteng. Posisi kecepatan tinggi dia anteng. Jadi untuk menjaga mobil itu stabil lurus terus. Pengeremannya bagaimana gitu, agak kecepatan tinggi, kemudian kita rem dan kondisi mobil tetap lurus, berarti itu adalah sistem pengeremannya, brakingnya masih bagus. Coba. Coba kita rem. Nah, ini. Berarti ini dia pengeremannya masih sangat bagus karena kampas-kampas dan di cakramnya itu masih sangat bagus. Karena tadi begitu saya injak rem, dia tetap berada di jalurnya, ini lurus. Oke. Sekarang coba kita keluar dulu, tapi sebelumnya coba kita cek dulu dari interior Suzuki Ignis nih. SRS airbag-nya sudah ada.
di dua tempat, kiri dan kanan, di handling, kemudian power window, sangat lancar, relnya turun naiknya itu juga sangat bagus. Punya power mirror, AC bekerja dengan baik, sangat dingin. Kemudian locknya, lock cup, dan saya kira semuanya ini bekerja dengan baik. Dan ini mobil ini sangat sangat siap untuk digunakan dari pilihan mobil bekas. Oke, okay. Oke, okay, hello, coba kita keluar dulu, oke? Okay. Nah, followers, itu tadi adalah bagian-bagian yang sudah kita cek, mulai dari body catnya, kemudian mesinnya, dan ini udah hampir keseluruhan sudah kita cek dan semuanya masih sangat bagus. Oke, followers, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk para haulers yang mau memilih mobil, mau membeli mobil bekas yang masih layak pakai. Dan itu adalah tips-tips yang sudah kita berikan, semoga bermanfaat ya. Dan bagian-bagian terkecil pun sudah kita jelaskan ya, guys. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Coba untuk haulers yang pengen butuh bantuan untuk checking mobil, jangan lupa telepon APWA di 08213684 kali terus 8. Oke, demikian dulu. Hello world, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, bye-bye.